never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake. Tembak rudal ke Jepang. Korut bikin berang dan panik. Korea Utara melepaskan rudal balistik ke arah Jepang. Pemerintah Jepang marah dan mengutuk peluncuran rudal yang dilakukan Pyongyang itu. Pada 07.29 Senin waktu setempat, sistem peringatan rudal Jepang diaktifkan. Dengan layar yang menunjukkan penyiar nasional NHK beralih ke pesan peringatan. Korea Utara tampaknya telah meluncurkan rudal. Harap evakuasi ke gedung atau bawah tanah. Bunyi peringatan itu. NHK mengatakan peringatan itu berlaku untuk dua wilayah utara Jepang. Usai korot tembakan rudal, jet tempura Escorsel latihan pengeboman. Amerika Serikat dan Korea Selatan secara bersama-sama menggelar latihan jet tempur pada Selasa waktu setempat, setelah Korea Utara menembakkan rudal balistik yang mengudara melintasi wilayah Jepang. Seperti dilansir AFP, jet-jet tempur AS dan Korsel, negara yang saling bersekutu, dilaporkan melakukan latihan pengeboman presisi. Latihan gabungan itu melibatkan total 8 jet tempur jenis F-1, 5 Kelvin milik Korsel, dan jenis F-16 milik AS. Sedikit bocoran. Ini dia rudal balistik Korut yang ditembakkan lewati Jepang. Korea Utara diam-diam menembakkan rudal balistik melewati Jepang, sehingga menimbulkan kepanikan. Rudal tersebut terbang di ketinggian 1000 km, sejauh sekitar 4500 km, sebelum akhirnya jatuh di Laut Pasifik. Kecepatan rudal itu disebut mencapai Mach 17 atau 17 kali kecepatan suara. Misil tersebut kemungkinan adalah jenis Wasong-12, rudal jenis Intermediate Range Ballistic Missile IRBM yang terakhir diuji coba pada Januari silam. Ini adalah rudal yang mulai diuji coba oleh Korut pada tahun 2017. Jadi sebenarnya bukan rudal yang benar-benar baru, kata Jeffrey Lewis, Direktur East Asia Non-Proliferation Program CNS. Tapi tetap saja kecemasan timbul, karena senjata itu mampu menempuh jarak yang cukup jauh, bahkan jika Korut sengaja mengarahkannya ke Guam, pulau milik AS, maka rudal ini mampu mencapainya. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love.